5 potret manis kembaran Nagita Slavina muda. Mau dijodohin sama Dimas. Dikutip dari suara.com, sosok yang digadang-gadang mirip Nagita Slavina muda baru saja dihubungi oleh Raffi Ahmad. Ialah Icha Pratiwi. Sosok yang viral di TikTok dan ramai dikomentari mirip istri Raffi Ahmad. Setelah melihat sosok Icha Pratiwi, Raffi Ahmad tak segan menjodohkannya dengan sang kembarannya, Dimas Ahmad. Icha Pratiwi memang manis abis, karena berwajah mirip Nagita Slavina muda. Kalau penasaran dengan sosok kembaran Nagita Slavina muda ini, simak langsung rangkuman potretnya di bawah ini. Pertama, rambut tergerai. Icha Pratiwi jadi salah satu sosok yang ramai dibilang mirip sama Nagita. Lihat nih, TikTok Icha Pratiwi saat senyum dan mengeraikan rambutnya. Dia kelihatan makin mirip dengan Nagita Slavina muda. Dengan wajah polos tanpa make up. Setuju gak nih? Kedua, duetin sama Dimas Ahmad. Ia pun sempat membuat TikTok dan diduetin sama video Dimas Ahmad yang mencari kembaran Nagita Slavina. Tampak Icha Pratiwi tersenyum dan kelihatan mirip abis sama Mama Gigi. Tai lalat di atas bibirnya saat tersenyum tipis juga membuatnya mirip abis. Wah, kayak kembarannya ya. Ketiga, TikTok ala jadul. Saat membuat TikTok ala foto jadul, Icha Pratiwi juga sempat menuai perhatian. Dia kelihatan mirip abis sama Nagita Slavina muda. Dalam unggahan video tersebut, Icha Pratiwi terlihat menggunakan kebaya dan kepang rambut simpel. Wih, kembaran Nagita Slavina muda nih. Keempat, berbusana casual. Kalau yang satu ini, potret Icha Pratiwi pakai outfit casual simpel. Kala itu, dia memilih kemeja biru muda. Gaya rambut diikat setengah membuatnya kelihatan manis. Mirip nggak sama Mama Gigi kalau gini? Kelima, pose simpel. Senyum manis Icha Pratiwi mirip abis sama Nagita Slavina. Saat bergaya polos dan sederhana seperti ini, gaya sporty ala Icha Pratiwi kelihatan kece abis. Itu tadi 5 potret kembaran Nagita Slavina muda yang cuek atensi. Bakal dijodohin sama Dimas Ahmad. Gimana menurutmu? Cocok atau tidak?